Selamat malam guys, saya sekarang berada di jalan Imam Bonjol ini, tepatnya di jalan di rumah makan siang malam ini. Nah ini kita lihat situasi saat ini di depan rumah makan ini. Nah ini alhamdulillah Asmungkara sudah mulai ramai ini. Nah ini. Oke, nah, kita akan masuk dulu untuk sementara ini. Situasi saat ini di dalam rumah makan siang malam, alhamdulillah ramai, bersih. Yang itu tidak usah sambal satinya ya mbak. Ya. Yang pakai itu lembak yang kering itu apa? Dendeng. Oh ya itu. Ya, oke silakan. Nah ini nah, situasi saat ini. Oh ya pakai. Itu tidak usah. Kalau yang satunya rendangnya pakai sambal ya. Oke. Ini bagi masyarakat yang ingin menikmati masakan siang malam Padang, silakan merapat di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di sebelum lampu merah. Ketemu lagi oke, di rumah makan siang malam. Oke. Ya, mudah-mudahan tamu bisa bisa masuk balik. Istirahat. Ya. Gitu. Oke, ya. Karena pariwisata sudah dibuka. Oke, Menteri kemarin Menteri Pak Sandiaga Pak Uno ini sudah datang ke 423 Tuban. Ini udah buka water park. Sudah buka. Oh ya, mudah-mudahan banyak tamu dari luar luar ya. Biar ramai. Oke, dengan Pak siapa, Pak? Pak Pen. Pak Pen. Pak Pen siang malam. Oke, lancar mudah-mudahan ya, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Pen atas penjelasannya. Mudah-mudahan ke depan lancar, Pak. Ya, amin. Oke. Udah, Mbak. Oke, sampai jumpa lagi guys, laporan kami dari reporter Loka Dewata News dari Pulau Dewata. Jangan lupa subscribe dan tombolnya guys.